teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan bermain Avatar World ya teman-teman. Dan kali ini Avatar World udah update ya, update House Mansion. Ini update-nya kita dapat free gift ya teman-teman. Ini juga ada yang mission dating room ya teman-teman, tapi ini harus bayar. Ada yang lain juga, ini ada yang mission pool. Oh, ini yang di kolam renang. Mission ini juga ada yang versi baby room. Ini yang elektronik gitu ya. Ya. Ini ya teman-teman. Ini semuanya harus bayar ya, yang jadi yang free gift dong yang ini. Ini namanya mansion teen room. Ini. Nah, kita dapat 22 furniture, 18 dekorasi dan 26 item. Nah, saja kita klaim ya. Ini gratis ya teman-teman. Oke, mari kita buka. Ting. Wow, banyak banget. Wow, ini kayak udah tersusun gitu ya. Iya dong. Yaudah kalau gitu kita susun-susun lagi gitu, keren. Iya, udah tersusun, mantap. Ini ada lemari. Oh, bisa dicat. Iya. Nah, masih ada satu kotak. Ini kotak. Oh. Oke, kita susun-susun di mana ya? Di lemari sini deh. Ini kita taruh di sini. Sini. Ini taruh sini aja. Ntar kita kita susun. Ini dekorasinya cantik-cantik banget nih. Ini ada pelangi. Dompet. Oke, dah. Ini kita taruh sini deh. Oh, ini lemarinya banyak banget, bisa untuk gantung baju ya, teman-teman. Terus kita keluar deh. Bisa untuk ini sofanya nih. Terduduk. Jadi lemarinya cantik banget, estetik. Oh, ini kacanya nih. Oke, ini ada tempat tidur. Wow. Lampunya. Ini dekorasinya banyak banget, teman-teman. Ada tempat. Ini bukan tempat duduk ya. Oke, ini keren. Ini kayaknya terlalu tinggi. Oh, emang itu ya, udah deh. Kita taruh sini. Banyak banget. Ini nih yang lemari yang paling suka nih. Kayaknya keren banget, bisa isi sesuatu. Kita coba isi ini deh. Nah teman-teman, ini dia ya barang-barang free gift-nya, nah, update terbaru. Nah oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja video kali ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Dadah.